Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa ya, di kesempatan video kali ini saya sekarang sedang berkunjung di agennya PO Sahala ya, yaitu yang berada di Kampung Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Untuk pagi hari ini sudah terpantau ya, total ada 4 unit ya, dari armada-armada yang atau armada-armada penghuni agen Sukamantri ya, ini dia. Yaitu ada 2 unit dari PO Salah dan 1 unit dari Laju Prima dan 1 unit dari Kupu-Kupu Ayo. Saya akan mencoba menginfokan atau mengabarkan situasi terkini menjelang libur Nataru ya. Bukan menjelang ya, bahkan sudah memasuki libur Nataru, berhubung hari ini adalah hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 24 Desember 2022. Jadi untuk situasinya seperti ini ya, situasi terkini di agen Sukamantri. Untuk pergerakan calon penumpang masih sepi ya, soalnya ini armada ialah mengisi angkatan sore semua dari agen Sukamantri ya. Biasanya jam-jam 2 itu, jam-jam setengah 2 itu sudah mulai ramai ya untuk penumpang-penumpang yang ada di sini nih. Dan ini adalah letak agennya ya, dan itu loketnya ada di sebelah situ. Ini dia. Jadi untuk tempatnya lumayan nyaman ya dari agen Sukamantri. Di sini ada berbagai macam PO, tapi yang aktif saat ini hanya 4 ya, 4 atau 3 PO ya, yaitu Sahala, Kupu-Kupu Ayo dan Laju Prima. Dulu di sini padahal banyak banget nih untuk PO-PO yang ada di sini, ada Sumber Jaya, Pahala Kencana, ada Cipto GM juga untuk rute Madura, tapi kali ini sudah pada undur diri ya dari agen Sukamantri atau sudah nggak ada ya. Jadi hanya tinggal ini dia, PO Sahala, Laju Prima dan Kupu-Kupu Ayo ya, yang masih tetap bertahan di agen Sukamantri. Mengingat untuk penumpangnya sendiri dari ketiga PO ini lumayan ya, untuk okupansi penumpangnya sendiri di agen Sukamantri luar biasa nih. Ya, kita langsung saja absen satu persatu untuk armada-armada yang ada di sini. Kita mulai dari yang sebelah sini ini ya. Ini ada unit dari Kupu-Kupu Ayo ya. Ini dia. Untuk rutenya sendiri ini mengisi rute Tangerang Wonosobo ya, non ekonomi luar biasa nih. Dari Kupu-Kupu Ayo dengan nickname-nya sendiri adalah Grindy Emperor ya. Ini dia. Grindy Emperor ya, luar biasa nih. Armadanya cakep banget ya. Berbodi Jetbus 13 SHD ya. Ini dia. Tentunya untuk sasisnya sendiri ini dari Hino ya. Hino RK8 atau R260 ini. Unit armadanya asli boys banget ya, dari Kupu-Kupu Ayu. Luar biasa ya. Kita coba lihat dari sisi sebelah samping. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya, tampilan armadanya dari Kupu-Kupu Ayu. Ya, untuk armada Kupu-Kupu Ayo sendiri ini mengisi line Tangerang Wonosobo dan jadi seperti ini ya. Kalau untuk interiornya terlihat dari luar itu belum ada leg rest-nya ya. Belum memakai leg rest, masih standar ya. Tapi untuk bantal ada.
ini dia. Warna dandifirnya sama dengan Anu Sekti ya. Kupu-kupu Ayu Anu Sekti. Warna hijau kombinasi hitam. Luar biasa. Untuk aksesorinya mantul ya. Full strobo ya, winglet juga. Ya, kita bergeser ke sebelahnya ini dia. Is si pinggir unyu-unyu ini ya. Luar biasa nih. Ini dia. Sahala. Mantap banget ini. Asli. Untuk warnanya dan livernya untuk yang satu ini luar biasa ya. Juara nih untuk warnanya. Warna pink. Asli cakep banget. Warna pink kombinasi putih dan hitam ya. Dengan dominan warna pink semua nih, luar biasa nih. Ini dia Jack Miller untuk nickname-nya Jepara Jakarta, luar biasa ya. Berbodi Jetbus 3+ HDD ya. Nih, unitnya cakep banget ya. Asli. Warnanya itu loh, warna warna pink ya, luar biasa ya. Ini dia. Sahala, PT Sahala Berkah Safar, luar biasa ya. Seperti biasa ya, ini mengisi lain Jepara. Untuk lain Jepara sendiri untuk harga tiketnya itu normalnya itu 270 ya. 270. Sekitar segitu dari lain Jepara Raya ya. Ini dia. Untuk libur Nataru sendiri ini belum dapat info saya ya. Ada kenaikan atau enggak dari armada PO Sahala dan kupu-kupu Ayu. Nanti kita akan coba cari info ya, cari tahu. Ya, kita bergeser ke sebelahnya itu dia. Ada Laju Prima ya. Nyempil di paling belakang itu dia, Laju Prima. Berbodi Jetbus 13 HDD ya, ini dia. Luar biasa. Laju Prima dengan nomor lambung 230 ini. Untuk nickname-nya sendiri Tamiya ya dari Laju Prima. Armadanya terlihat polos ya. Bahkan tidak ada sama sekali tidak ada aksesorisnya dari Laju Prima. Terlihat polos, kalem dan sederhana, luar biasa. Ini mengisi lain Purwodadi ya dari Laju Prima. Ini dia. Dan untuk armada-armada yang di sini semuanya mengisi angkatan sore ya. Dan yang terakhir ini dia. Wih, boys ya, cakep nih. Sahala, ini dia. Untuk rutenya sendiri sama ya, yaitu mengisi rute Jakarta, ini dia dari Sahala, luar biasa. Untuk armada ini berbodi Jetbus 3+ SHD ya. Jetbus 3+ SHD Voyager sama dengan ini dia kupu-kupu Ayu. Untuk warnanya dan livernya seperti ini ya, warna coklat semua nih, bahkan untuk livernya nggak ada ya, polos warna coklat tapi tetap mantep nih, asli luar biasa nih dari PO Sahala dengan nomor body SBS 0621 ya. Sahala Berkah Safar ini dia. Ini dia tampilan armadanya cakep ya. Yes, luar biasa. Untuk sasisnya sendiri sama ya, menggunakan Hino RK8 atau R260. Jadi total untuk saat ini ada 4 unit ya yang sudah standby atau terparkir di Agen Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis. Ini dia, yaitu terdiri dari kupu-kupu Ayu, Sahala, Laju Prima, dan ini dia Sahala lagi ya. Jadi untuk Sahala itu ada 2 unit ya, mantap. Dan semuanya mengisi angkatan sore ya dari Agen Sukamantri ya. Ya. Untuk armada-armada yang di sini semuanya cakep-cakep semua ya. Itu dia. Enggak ada yang jelek. Asli cakep-cakep semua ini dia.
kita nggak masuk ke dalam ya, kita nggak review ke dalam, kita hanya review eksteriornya saja dari armada-armada yang ada di sini, terutama untuk yang ini nih, asli cakep banget nih, Jack Miller nih, warna pink. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk informasi tentang unit armada di Agen Sukomantri menjelang atau memasuki libur Nataru. Jadi seperti ini ya kira-kira ya. Jadi sudah standby 4 unit untuk mengisi angkatan sore ya. Ya, jadi videonya saatnya kita akhiri saja ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Pelatar Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.